present Allah. Labbaik, labbaik, labbaik Allah. Labbaik, labbaik, labbaik Allah. Sebagai seorang mukmin, kita harus yakin sepenuhnya bahwa syariat Allah adalah yang terbaik bagi umat manusia. Terbaik bukan hanya dalam hal ibadah untuk kepentingan akhirat, namun juga meliputi sisi muamalah dan kemaslahatan dunia pada umumnya. Jika kita memperhatikan dengan objektif, banyaknya kasus penipuan jamaah haji dan umroh yang kita saksikan akhir-akhir ini seringkali disebabkan oleh kelalaian pihak-pihak terkait, baik dari kalangan masyarakat maupun biro travel itu sendiri. Banyak di antara biro travel tersebut yang mengabaikan rambu-rambu syariat dalam berbisnis. Seperti tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, menjual sesuatu paket umroh sebelum memiliki komponen-komponennya, menerapkan sistem MLM dan skema Ponzi dalam menjual paket umroh, maupun penggunaan visa yang tidak tepat untuk haji dan umroh. Berbagai pelanggaran terhadap syariat tadi jelas menimbulkan bencana, karena setiap perbuatan maksiat pasti memiliki akibat buruk yang cepat maupun lambat pasti akan dirasakan. Oleh karena itu, Al-Mutazam Group dapat turut serta secara langsung dalam mengarahkan, mengkoreksi dan memantau aktivitas perusahaan agar senantiasa sesuai syariat. Alhamdulillah, melalui diskusi yang intens antara CEO Al-Mutazam Group dengan para asatizah dan pakar syariat, akhirnya berhasil merumuskan sebuah skema pembayaran haji dan umroh yang sesuai dengan konsep utama syariat, yaitu bagaimana mendatangkan kemaslahatan atau memperbanyaknya, sekaligus bagaimana mencegah kemudharatan atau menguranginya. Skema ini memberikan sejumlah kemaslahatan bagi jamaah, seperti terjaminnya uang mereka, sekaligus memberi kemudahan bagi mereka untuk mewujudkan impian berkunjung ke Baitullah. Skema ini juga memberikan kemaslahatan bagi pihak travel karena mereka tak perlu khawatir adanya jamaah yang sudah berangkat namun belum lunas, sekaligus menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap travel-travel jujur dan amanah. Sesuai kenyataannya, mereka juga terkena imbas dari penipuan travel-travel besar yang terungkap akhir-akhir ini. Di samping itu, skema yang dirumuskan ini dapat mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan pihak travel dalam menggunakan dana jemaah untuk kepentingan pribadi pemilik travel. Bahkan, bukan hanya pihak travel maupun jemaah yang merasakan manfaatnya, namun Kementerian Agama dan Kepolisian pun juga lebih nyaman. Sebab, bila sistem ini telah diterapkan secara nasional, bisa dipastikan tidak akan ada lagi kasus-kasus penipuan terhadap jemaah haji maupun umroh. Yang jelas ini jasa, intinya adalah memberikan kepuasan kepada jemaah, yang muncul kemudian adalah testimoni. Alhamdulillah saya sudah umroh dengan PT At-Thoyyibah, luar biasa. Sehingga jelas tugas Kementerian Agama selaku pengawas penyelenggara ibadah umroh akan lebih ringan. Kepolisian juga jelas diuntungkan karena tidak perlu lagi menangani kasus-kasus penipuan yang menelan korban ratusan ribu jamaah. Sebagai komitmen untuk tetap berpegang dengan syariat ini, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memberikan solusi terbaik bagi kaum muslimin di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus PT At-Thoyyibah Al-Mutazam Group. Alhamdulillah, yang ditunggu masyarakat Muslim Indonesia terlahir dari pemikiran putra bangsa sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai musibah moral yang melanda dunia travel haji umroh Indonesia. Digodok oleh 3 pakar syariat di bidangnya dan dijamin keamanannya oleh lembaga pemerintah yang sah. Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus PT At-Thoyyibah Al-Mutazam Group bersama dengan Bank Muamalat dan Askrindo Syariah menghadirkan kombinasi tabungan umroh dan kerjasama sistem networking. Labbaik Allahumma labbaik.
rencanakan ibadah umroh Anda hanya dengan 3,5 juta rupiah. Dengan keunggulan, menabung di rekening sendiri, pertama dan satu-satunya di Indonesia, dengan dikantongi sertifikat hak cipta dari Menkumham dan pendaftaran hak paten, murni, bukan MLM, tidak menggunakan skema Ponzi, insya Allah sesuai syariat, dapat dinikmati semua kalangan, hemat, mudah, aman dan terencana. Apabila gagal berangkat, maka dijamin 100% uang kembali oleh Lembaga Penjamin Keuangan BUMN Asprindo Syariah. Selain tabungan umroh, tersedia juga paket umroh reguler atau Thayyibah Al Multazam Group. Harga paket mulai 22,9 juta rupiah. Mari segera wujudkan rencana ibadah Anda dan keluarga ke Baitullah bersama Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus PT At-Thayyibah Al Multazam Group. Konsultasi dan pendaftaran hubungi PT At-Thayyibah Al Multazam Group, Biro Perjalanan Haji dan Umroh At-Thayyibah Al Multazam Group bersama dengan Bank Muamalat, memudahkan umroh untuk umat.